teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Usai bertandang ke rumah Ebo Hetikus Endang, Lesti ternyata ya masih jalan-jalan bersama kekasihnya Rizky Billar. Itu pun terlihat dari unggahan Moreno di feed Instagramnya. Dan ternyata juga nyatanya mereka juga melewatkan malam ini bersama-sama. Nyampe ke popa pun si Dedek ikut membarengi kekasihnya itu. Bagaimana kan guys? Ya luar biasa kan keuangan dan cinta di antara mereka berdua. Bang Bi terlihat begitu manja dan Lesti sendiri memanjakan sang kekasih hingga mau menemaninya ke acara popa semalam. Hal itu terungkap dari unggahan Derry yang kemudian direpost oleh Valdi, yang mana terlihat Bilar begitu nampak bahagia di acara popa semalam bersama rekan-rekan hostnya yang lain seperti Raffi Ahmad, Mario, Rendra, apalagi dibarengi sama si Dedek, tentu sangat membahagiakan sekali kan guys ya. Tentu saja. Dan Valdi pun yang julid ternyata mengungkap keberadaan mereka yang selalu berusaha dua-duaan. Ya, itu terlihat dari repost unggahan dari sang manajer. Cela yang si cintanya kemana-mana ngikut sekarang. Ih, waduh guys. Jadi ini ya kita jadi baper dibuatnya ya. Karena kemana-mana sekarang Bang Bi maunya ditemenin oleh kekasihnya. Sesuatu yang sesuai banget. Sesuatu yang ya bikin kita ya gembira, bahagia tentu karena melihat couple cute kita ini selalu bersama-sama. Dan inilah yang kita harapkan. Tak hanya di atas pentas, di atas panggung, di depan kamera mereka selalu bersama, tetapi mereka juga bersama di backstage dan terkadang off kamera mereka tetap bersama. Artinya bagaimana? Kalian bisa menilai sendiri kan bahwa keduanya sudah punya komitmen. Tinggal kita mensupport mereka dengan doa kita. Apalagi kemarin kita tahu waktu saudara Om sama Tante Bang Bi datang dari Medan, Dedek Lesti langsung juga ada di sana. Tentu kan itu permintaan Bang Bi untuk kenalan, untuk bersilaturahim dengan keluarga besarnya. Itulah yang juga disuka oleh Dedek. Bang Bi juga pencinta keluarga dan memuliakan keluarga Dedek dan keluarganya sendiri. Oke, itulah kabar-kabar terbaru di hari ini. Tentunya hal itulah yang kita tunggu dan kita doakan yang terbaik bagi mereka berdua. Dan bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar tentang keseruan, keuangan, serta kebaperan mereka kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Itu saja kabar di hari ini, di pagi hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.